Indonesia Berbicara episode Unboxing Caleg bersama saya Ira Kusno dan juga ada Vanniko Soekarno. Nah di segmen terakhir ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana sih nanti proses pencoblosan. Sudah bersama kami adalah Hairunnisa Agustianti sebagai Deputi Perludem. Ini adalah LSM Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Mbak Ninis, ya. Ketika sosialisasi dengan para pemilih, sadar nggak mereka bahwa pemilu 2019 ini berbeda dengan pemilu sebelumnya? Iya, Perludem pernah melakukan survei ya, kecil sih memang, responnya tidak terlalu banyak, menanyakan apakah tahu tanggal 17 April nanti pemilunya serentak. Ini di kapan diadakan? Awal 2018, serentak ya 5 kota, artinya akan dapat 5 surat suara. Dan bukan cuma pemilu, bukan presiden, cuma pemilu presiden, tetapi serentak dengan pemilu legislatif. Ya, legislatif, nah ternyata jawabannya 60% itu masih belum tahu kalau 17 April itu pemilunya serentak. Serentak itu artinya 5, bukan hanya presiden tapi juga ada DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Kalau Mbak Ninis bilang ini ada 5, artinya apakah orang juga tahu yang mereka hadapi itu kertas suaranya besar-besar dan mereka perlu waktu untuk mencoblos dan menentukan sikap. Padahal di sini juga tidak ada foto. Ya. Mungkin kalau pilpres kita jelas tahu siapa orangnya, tapi kan untuk legislatif tidak. Bagaimana suasana psikologis ketika kemudian Perludem lagi-lagi mengadakan sosialisasi dengan para pemilih? Iya, ini memang surat suaranya besar. Besar itu karena memang partai politiknya ada banyak, ada 16 partai politik nasional. Kalau untuk yang di Aceh bahkan ada 20. Karena di Aceh ada partai lokalnya ada 4. Kita tambah pusing itu nih kongsi. Untuk mengenali satu saja kan harus cari informasi sebanyak-banyaknya gitu. Karena secara psikologis kalau orang nggak tahu, ya bisa saja dia pilih, ya sudah saya pilih yang paling atas saja gitu. Karena berdasarkan hasil pengamatan di pemilu 5 tahun yang lalu, memang 60% itu terpilih di nomor-nomor urut atas. Padahal, jadi, walaupun ya, misalnya memang orang mengatakan ini kan pemilu perseorangan, itu pilih calon. Tetapi yang nomor satu itu berdasarkan hasil 5 tahun lalu, memang memiliki keuntungan ya? Iya, memang memiliki keuntungan kalau ditempatkan di nomor-nomor atas. Oke, saya penasaran dengan kertas yang berukuran besar itu sebesar apa? Sedangkan saya tingginya kita bolak-balik ngomong besar begitu ya. 180 cm gitu kan, dengan lebar seperti ini dan bilik suara semua se-Indonesia sama nanti seperti ini. Boleh dikasih lihat. Oke, yang pertama yang presiden dulu ya. Jadi kalau yang presiden itu disampulnya nanti warna abu-abu. Ini kan ada warnanya abu-abu. Kalau yang presiden tentu tidak besar karena calonnya hanya 2. Oke, ini kita pakai ya. Ini simulasi ya, 8 dan 9. Nah, kalau memilih di apa? Boleh di kotaknya, boleh di orangnya gitu ya, itu boleh. Ini kalau yang presiden. Oke, nanti kita dapat 5 ya. Dapat 5. Oke, ini Mas Niko. Nah, kalau, simpan dulu Niko. Simpan dulu. Nah, kalau yang DPR, tadi saya bilang besar. Nah, kalau yang DPR, PR-nya sekarang mulai. PR mulai. Kalau yang DPR itu sampulnya warna kuning. Jadi nanti akan ada warna kuning di depannya. Nah, ini besarnya. Wow. Ini ya. Oke. Ini ya, saya contoh nih, ada di bilik ya. Iya, jadi sebesar koran memang. Kalau orangnya lebih kecil dari saya. Waduh, repot juga ini. Nih, bayang nih, tinggi dan panjangnya nih. Oke, seperti ini ya. Sip. Oke, itu untuk... Kok orangnya gede? Melipatnya bingung ya, Mas. Nah, itu untuk... Bukan yang... cuma membuka, nanti melipatnya pun kita punya lipat kesulitan. Lipat boleh asal-asalan nggak sih sebenarnya? Lipatnya yang ini harus di depan, karena kalau... nah, ini yang ada sampulnya tadi itu... ini kebalik tuh. Nah, ini aja sudah kebalik gitu, Mbak Ninis. Oke. Akan ada yang membantu nggak sih nanti untuk melipat? Sebenarnya khawatirnya kalau ada yang membantu, ketahuan pilihannya. Kan ini rahasia. Jadi memang ikut alur lipatnya tadi di... yang ininya di depan, jadi yang tanda KPU-nya, terus nanti di sini kan ada ditandatangani oleh ketua KPPS-nya, itu yang di depan. Itu mempengaruhi sah atau enggak sih, salah ngelipet? Oh enggak sih. Ya. Udah lah ya, maaf ya. Yang selanjutnya? Oke, yang selanjutnya, nah yang ketiga, ini ada pemilu DPD, warna merah ya. Nah ini DPD ya, warna merah. Nah kalau DPD ini berbeda, karena di DPD nanti akan ada foto. Karena kan dia bukan dari partai, dia perseorangan. Besar juga, jadi kalau DPD ini berapa banyaknya tergantung yang yang lolos verifikasi KPU. Ini per provinsi, jadi kalau di dalam provinsi itu ada 30 calon, ya sebanyak 30 di surat suara. Ini nanti akan ada fotonya. Oke. Tapi besar juga, karena banyak juga yang nyalon. Ini tapi besarnya tergantung berapa banyak calon DPD yang ada di provinsi. Oke, kemudian yang keempat. Ini warna biru, ini DPRD provinsi ya. DPRD Provinsi ukurannya hampir sama dengan yang DPR RI, karena partainya kan sama 16. DPD,
Bahkan okay. yang ahli sekalipun kesulitan membukanya. Ini sama besarnya sendiri Mas Niko nih. Sama okay. besarnya. Ini yang provinsi. Ini kayaknya sebelum nyoblos harus ada cuti bersama deh, menyiapkan fisik ya. Dan kita belum selesai, masih ada, satu lagi. Oke, yang satu lagi yang DPR di Kabupaten Kota ini warnanya hijau. Sama besarnya juga sama. Kalau kita di Jakarta memang hanya 4 ya, tetapi banyak di teman di daerah ini punya 5 karena ada DPRD Kota Kabupaten. Waduh, moder. Banyak banget. Mbak Ninis, kalau melihat segala keruutan ini, kita bisa bayangkan berapa waktu yang digunakan satu pemilih saja untuk melakukan pilihan. Nah. Itu kalau sudah mantap. Kalau masih bingung-bingung, tambah lama waktunya. Iya, beberapa kali simulasi yang dilakukan KPU memang cukup lama ya satu orang memilih gitu. Bisa 8, mungkin sampai 10 menit. Karena bukanya saja sudah cukup makan waktu lipatnya. Nah, sebenarnya awalnya itu satu TPS 500 orang ketentuannya. Cuman karena lama sekali, karena disimulasikan sampai 500 orang itu nggak selesai di hari itu, maka KPU mengecilkan jumlah pemilihnya jadi 300. Harapannya semakin dikit per TPS, nggak terlalu antri tuh. Jadi, tapi impact-nya adalah nanti jumlah TPS-nya akan menjadi semakin lebih banyak. TPS kita itu nantinya akan ada 800 ribuan TPS se-Indonesia. Wow. Ya, dan itu semua harus diselesaikan pada hari 17 April ya. Jadi proses pemungutan suara, TPS buka jam 7, tutup jam 1. Setelah itu petugas KPS mungkin istirahat sebentar, lalu menghitung kan. Nah, menghitungnya itu harus selesai di hari yang sama. Jadi jam 23.59, 17 April, berdasarkan undang-undang harus selesai. Nah, jadi ini tantangan sendiri nih bagi anggota kalau KPS. Yang dulu satu kertas suara selesainya jam berapa, Mbak? Ya, kalau pengalaman di pilkada yang lalu ya, pilkada itu kan surat pilkada Jawa Barat ya, saya dari Depok. Surat suaranya hanya satu, calonnya hanya 3 ya, waktu itu Jawa Barat. Itu selesainya saja sekitar jam 4:30. Oke. Okay. Jadi bisa dibayangkan ini ada 5 gede-gede pula. Kira-kira selesai jam berapa ini? Iya, bagaimana petugas KPS bisa, ya bukan hanya cepat menghitung ya, tapi juga harus teliti, tidak asal, tidak asal tulis gitu ya, itu yang penting. Mudah-mudahan nanti pas pemilihan tidak ada kesan terburu-buru ya, jadinya betul. Akhirnya salah pilih. Karena sesudah mencoblos pun masih harus memasukkan ke kotak suara. Ini ya, saya masukkan contohnya. Habis nanti ini berarti kotaknya itu ada 5. Kan ini ada 5 surat suara, berarti biliknya kotaknya ini ada 5. Ada 5 juga, disesuaikan dengan warna-warna ini. Dan jangan sampai salah, harus dilihat. Ya. Okay. Jangan memasukkan yang misalnya pilpres di kotak yang untuk DPR. Oke, habis ini baru jarinya dikasih tinta seperti ini. Niko, ini kelihatannya segmen akhir harus segera kita akhiri. Ada pertanyaan terakhir untuk Mbak Ninis. Itu dia tadi Mbak, sebenarnya saya penasaran. Tips-tipsnya seperti apa sih? Karena saya ngalamin sendiri itu cukup sulit. Bahkan bukan cukup, sangat sulit buat saya gitu kan. Sudah ukuran badan seperti ini dan sudah menentukan pilihan. Bagaimana dengan tidak punya pilihan? Tips memilih. Oke, yang pertama tentu ketahui kebutuhan kita apa. Anak muda, perempuan gitu ya. Kita kan pasti punya kebutuhan-kebutuhan yang kita ingin. Kita punya pemimpin yang akan memenuhi itu gitu. Bisa cari informasi sebanyak-banyaknya. Sekarang itu kanal-kanal yang dibuat sudah banyak gitu ya. Misalnya untuk cek background-nya caleg-caleg itu kan sudah cukup banyak. Lalu yang kedua, sekarang nanti baru akan dimulai kampanye terbuka hari Minggu 24 Maret. Nah, di situ mungkin bisa kelihatan ya. Kampanye terbuka kan artinya caleg-caleg ini, calon-calon bisa mulai berkampanye secara masif gitu. Kalau sekarang kan belum boleh. Belum. Ya, masih malu-malu atau memang tidak boleh gitu kan. Iya. Lalu debat khusus presiden masih ada debat 2 kali lagi gitu. Itu bisa juga jadi penilaian kita nanti. Oke, baik. Sekarang. Terima kasih Mbak Ninis dan juga Good People. Masyarakat tidak boleh terjebak dalam kontestasi politik yang semakin tidak jernih dan tanpa nalar. Bukan hanya mengeluh dan berkomentar, mari lakukan langkah besar dan pastikan wakil rakyat yang terpilih adalah orang yang benar. Dan inilah akhir perjumpaan kita Good People dalam Indonesia Berbicara. Saya Ira Kusno dan co-host Van Niko Soekarno undur diri. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan di jam yang sama.